Ini yang mungkin tidak dapat kita saksikan. Ini perkhabaran yang Allah sampaikan kepada kita yang telah beriman, yang tentu percaya bahawa keadaan ini akan berlaku. Jadi kita kata begitu, dia tak mati dalam perang Badar pun, dia mati kemudiannya ataupun dia mati di Mekah seperti Abu Lahab pun, tetapi kematiannya tetap hina dan terseksa begini juga. Malaikat Allahu Akbar. Ini keadaan yang kita pun sampai bila tak akan dapat menyaksikan tentu saja. Tetapi setiap orang kafir, setiap mereka yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beginilah keadaan kematian mereka. Ini yang mesti kita percaya, ini yang mesti kita yakin. Memang musyrikin yang mati, dalam tafsir kata musyrikin yang mati kerana menentang Islam itu, maka perkara itu tidak akan habis sehingga itu saja. Bukan saja mereka mati, oh nampaknya dia terbunuh dalam peperangan, oh nampaknya dia mati tetap dalam kekafiran, nampaknya dia mati sedang menghalang Islam, bukan sekadar itu saja, bahkan akan bersambung lagi hingga ke hari akhirat. Jadi hukuman Allah itu disebut lalu bermula daripada saat kematiannya, di saat sakaratnya, di saat ajal malaikat datang mencabut nyawanya. Tuan-tuan sekalian, mereka yang mati di Badar, 70 musyrikin yang tewas, mati dalam keadaan sesat, mati dalam kafir, mati dalam sesat, mati dalam maksiat, mati dalam derhaka dan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kematian yang dijanjikan dengan kehinaan dan siksaan. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka mati dalam keadaan dipukul wajah-wajah mereka, muka-muka mereka dan belakang mereka oleh malaikat. Wadhuku adzabul harim. Sambil dikatakan, rasakanlah kamu akan azab yang membakar. Azab yang membakar, tentu saja yang ini nanti di hari akhirat, yang ditampakkan, yang diperlihatkan kepada mereka seawal di saat kematian. Walaupun mereka baru nak meninggalkan dunia, mereka belum pun sampai di alam barzakh, tapi di saat itu telah dinampakkan, telah ditunjukkan kepada mereka, ni balasan yang akan kamu rasakan. Azab al-harik, iaitu azab api neraka yang membakar. Ini mati kafir, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Wal a'yadz billahi min dzalik. Ini mati orang kafir, mati orang yang derhaka, mati orang fasik, mati orang yang disebut tadi menentang Islam. Ini kematiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kematian ini yang bila kita ingin Allahu Akbar. Allahu Akbar.